Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'a fi ulumi fi darayni amin. Wa yambagi alla yahtima zikra hatta yahsula lahu naw'un minal istigraqi wa syauqin wa himanin wa syauqun wa himanun wa yambaghi dan siyogianya Allah yakhtima zikra bahwa tidak ia tutup akan zikirnya hatta sehingga hasillahu baginya nau'un minal istigraqi satu macam daripada istigraq keasyikan jadi nau'un minal istigraqi keasyikan asyik sampai udah asik baru berhenti gitu. Ya. Berhenti, udah asik. Kayak orang lagi makan enak, lagi enak makan berhenti. Ya. Ini kebalikan ya, lagi enak makan enak aja diterusin terus. Salah. Lupa diri kadang kita di situ. Nah, sama lagi zikir tuh lagi sampai enak, keasikan lagi asiknya berhenti. Jadi sampai asik. Wasyaukun dan rindu sampai hati rindu, hasil rindu. Berhenti. Wa imanun himan, ya, syadidul hubbi, ya, sangat cinta, ya, cinta, sangat cinta, syadidul hubbi, himan, sangat cinta, ya, meluap-luap cinta yang meluap-luap, saking senang cinta. Baru berhenti. Ya. Ini sebentar doang zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah aja. Mana mau hasil? Zikirnya joga-jogaan. Pantas enggak ada pengaruhnya. Karena begitu zikirnya. Jadi kalau zikirnya penuh semangat, oh, sampai hasil nau'un minal istigraq, ya, satu macam asyik dan sampai hasil kerinduan, sampai hasil sangat cinta. Suma iza khatama sakata wa sakana. Kemudian apabila dia udah ya mau nutup maka dia diam dan dia tenang. Illallah. Ya. Tenang. Nanti berikan pengaruh. Dikasih makom-makom. Wastahdara zikra bi ijra'ihi ala qalbihi mutarakiban liwaridi zikri. Wastahdara dan dia menghadirkan zikr akan zikir bi ijrahi dengan menjalankannya
zikirnya itu ala qalbi, di dalam hatinya, mutarakiban, hal keadaannya mengharapkan atau menunggu, ya, mengharapkan atau menunggu liwarid zikri, bagi warid zikir. Jadi orang yang berzikir nanti akan diberikan warid zikir, ya, akan diberikan warid zikir kalau dia berzikir. La la illallah, la la illallah, la la illallah. Yang zikirnya benar, zikirnya benar. Sampai apa tadi? Nau'un minal istighraq syauqun himanun. Fala'allahu yaridu alaihi waridun filam hatin faya'murhu bima lam ta'murhu muja'adatu salasina sanatan. Fala'allahu, maka boleh jadi yariduhu datang alaih kepadanya waridun oleh warid filam hatin, dalam sekejap mata. Jadi datang itu ya, cepat diberikan kepadanya oleh Allah, dikasih. Fayakmurhu bima lam takmurhu mujahadatu salasina sanatan. Ya, fayakmurhu memanjang, maka Allah, ya, boleh jadi Allah akan panjangkan waktu dia dengan apa yang tidak dipanjangkan waktu, ya, dengan apa yang tidak mujahadah, panjangin waktu dia, panjangin umur dia 30 tahun. Maksudnya apa? Dia bisa memperoleh dengan waktu yang sekejap, yang dia memperoleh waridnya dengan waktu sekejap, orang melakukannya dengan 30 tahun. Dia cuma sekejap doang, orang 30 tahun. Makanya orang masih muda tapi udah dikasih sama Allah kelebihan ini. Bizikrillah, bikasrati zikrillah. Banyak zikir. La ilaha illallah, la la illallah, la la illallah, la ilaha 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 illallah. Sampai apa tadi? Hatta yahsula lahu sya'naun minal istighraq wasyauqun wa himanun. Sampai begitu baru berhenti. Nah, orang yang zikirnya kayak begini gimana tuh modelnya tuh zikirnya tuh? Semangat. Bukannya la illallah, la la illallah. Ya semangat zikirnya. Dikasih sama Allah. Wa hadzal waridu. Nah, waridnya apa gerangan? Wa hadzal waridu, dan ini warid, imma adakalnya waridu zuhdin, warid zuhud. Dikasih dia sifat zuhud. Habis zikir dengan semangat dikasih sifat zuhud. Masya Allah, orangnya zuhud banget. Lantaran apa? Zikirnya tuh. Au waro'in, atau dikasih sifat waro'. Orangnya waro'. Apalagi, ya, au tahammuli azan. Tambah, ya, tambah gangguan, tambah gangguan. Tahamuli memikul gangguan, menahan gangguan. Tambah dah ya, tambah gangguan.
dicela, dihina, tabah sama orang, dicela, dihina, tabah. Au kasbin, atau dikasih kasab. Ya, kalau tadi tabah gangguan sabar. Ya, sabar orang, sabar. Jadi tiba-tiba dikasih kesabaran sama Allah. Dari sebab zikirnya. Kemudian dikasih apa lagi? Kasab. Bisa ngerti orang. Ini orangnya begini modelnya. Salaman. Ini orangnya begini. Ngerti. Ketemu, salaman, paham. Nah, ini orangnya begini nih modelnya nih. Paham. Namanya kasab. Au mahabbatin atau warid mahabbah. Rasa cinta, dikasih cinta kepada Allah. Au ghairi zalika atau lain demikian. Wa yang bagi Allah yashrabal ma'a akibahu aw asna'ahu. Dan seyogianya tidak dia minum akan air setelahnya, setelah zikir akibahu. Aw asna'ahu atau tengah-tengah zikir, lagi zikir, loh, minum dulu, jangan. Habis zikir pun jangan dulu, ntar dulu. Kenapa? Li'anna li'zikri hararatan tajlibul anwara. Karena bahwasannya bagi zikir itu mempunyai sifat panas yang dapat menarik nur-nur. Ya, wa tajaliyati wal waridati. Dan segala tajali dan waridat. Jadi zikir itu akan menarik nur. Jangan langsung minum, ntar aja. Wa syurbul ma'i yutfi'u tilkal hararati hararata. Dan minum air itu dapat memadamkan panas, ya. Langsung adem. Wa aqalluhu ayasbiru nahwa sa'atin falakiyatin. Paling sedikitnya dia sabar 1 jam falakiyah. 1 sa'ah falakiyah. 1 jam dah. 1 jam. Wa kullama kana aksara kana asana. Dan setiap kali ada itu lebih banyak, adalah itu lebih bagus. Jadi habis zikir jangan langsung minum. Nah, minimal 1 jam. Wa qawluhu wa za zikri ila akhiri ay in kana hibzul anfasi bima zukira huwa zikrul khafiya wa huwa allazi tadawwalahu lahu a istamalahu zakiru min ghairi tahrikin safatai wa huwa afdalu min al-jahl. Dan perkataan musannif wa zikri akhirnya ayatnya jika adalah, ya, jika adalah menjaga nafas bima zikir dengan apa yang disebutkan, ya, itu adalah zikir khafi. Dan itulah wahwa lazi tadawalahu ay istamalau zakir, yang digunakan oleh orang yang berzikir min ghairi tahriki syafatai, ya, yang dilakukan oleh orang zikir dari tanpa menggerakkan 2 bibirnya. Wahwa afdalu minal jari, itu lebih afdal daripada keras. Ini lebih afdal daripada keras, ya, kalau sudah muntahi. Ada 2 zikir yang paling afdal keras, zikir yang paling afdal sir. Jadi, lihat keadaannya. Kalau yang masih baru, yang bagus adalah keras. Kalau sudah muntahi, yang bagus adalah sir. Ha.
hanya orang yang sombong ngaku udah muntahi. Aba Anum aja beliau ngaku masih mubtadi, ngaku masih awalan, walaupun sudah ya, tinggi. Qala Sayyidi Abu Bakar. Allahu a'lam.